Monster Hunter Now, teman-teman. Lanjut lagi kita. Masih ngurusin event Mr. Beast buat dapetin full kostum, dan aku mau naikin HR biar bisa ikut Hunt-a-thon ngelawan monster-monster Dimensional Link yang lumayan-lumayan susah, dan tentu pastinya aku butuh rare materialnya. Oke, sebelum kita mulai, video kali ini disponsori oleh Game On Card. Top up Game On Card di GOC Pay melalui website goc.id. Top up payment game yang aman, murah, dan resmi. Thank you Game On Card. Let's go, kita mulai. Oke teman-teman sekalian, gimana caranya top up Game On Card dari goc.id? Pertama kita kunjungi dulu websitenya. Di sini ya, ini halaman home-nya. Sebenarnya ada banyak sekali pilihan gamenya, bahkan juga ada buat PS, Nintendo eShop, dan Xbox Live. Nah, kalian bisa pilih di sini buat Monster Hunter Now Game On Card. Oke. Nah, pembelian buat voucher Game On Card-nya kalian bisa login dulu buat daftar akun kalian, atau bisa pembelian langsung. Nah, gunanya apa supaya kalian login di sini? Supaya kalian bisa menyimpan saldo dari GOC saldo kalian, sehingga nanti kalau misalnya berlebih, kalian tetap akan tersimpan saldonya sampai kapanpun dan bisa dipakai buat top up game lain. Di sini aku bakal nyontohin buat login dulu ya. Let's go. Oke, sudah login di sini. Aku akan coba praktekan beli Monster Hunter Now. Ini dia Game On Card. Kemudian di sini tinggal pilih Monster Hunter Now. Sebenarnya udah ada logonya di sini ya. Let's go. Oke, ada beberapa pilihan bundling item di sini, dari 2470 game sampai 33.000 gems. Ada banyak sekali pilihan, dan yang paling menarik adalah diskon 10% broku di sini ya. Yang 300.000 cuma bayar 270.000, dan ada banyak sekali metode pembayaran kalian di sini. Bisa langsung potong saldo dari GOC Pay-nya, atau kalian bisa bayar melalui pembayaran gateway pembayaran yang lain di sini, dan sangat cepat. Di sini aku bakal beli yang 500.000 dong. Nih, game on 500.000 bayarnya cuma 450.000 coy. Oke, kita bayar dulu. Set. Nah, nih ya, nominal 500.000, harganya hanya 450.000, biaya adminnya 0. Klik beli. Nah, silahkan pastiin dulu. Let's go. Oke, tinggal scan QRIS, nanti akan dapat kode vouchernya yang akan kita inputkan ke webstore-nya dari Monster Hunter Now. Let's go. Oke, sudah masuk. Teman-teman sekalian, lihat ya, ini ID-nya Winter Stellar. Nih, ada beberapa pilihan bundling item, ada item bundles dan gem bundles. Nah, karena tadi aku udah top up senilai 500.000, aku mau beli yang nih 4950 gem. Kebetulan juga lagi ada promo dari Monster Hunter Now ya, one time only aku dapat bonus nih 2689, totalnya 4950 gem. Let's go. Kita beli. Nah, caranya adalah langsung kita proceed to payment. Let's go. Let's go, let's go. Nah, di sini ada pilihan banyak sekali layanan pembayaran. Kalian tinggal pilih game on. Kalau nggak muncul di sini, kalian klik titik tiga di sini lalu pilih ya. Nah, kita kali ini pakai game on, teman-teman. Masukin kode voucher yang udah kalian dapatkan setelah belanja di goc.id. Dan untuk dapetin info hasil top up-nya, kalian bisa masukin email kalian. Dah, di sini akan terlihat harga itemnya adalah packnya di sini itu 449.000. Nah, dengan tot apa dengan pajak tambahannya ini ada 49.550 VAT-nya ya. Dan karena ini berlebih, ini ada balance di sini ya, buat nunjukin bahwa sisa dari vouchernya itu kalian akan masih mendapatkan si, di sini aku dapat sisa 51.000 saldonya yang bisa dipakai buat nanti pembelian berikutnya, karena sisa saldo akan tersimpan pada akun masing-masing game dengan email yang udah dikaitkan dengan game tersebut. Nah, kali ini aku di Monster Hunter Now. Let's go. Di sini ada kelihatan ya, aku sebelumnya udah ada top up dan sisanya ini Rp15.000 di sini. Nah, pay now, let's go. Oke, processing to payment, dan sudah muncul payment successful. Untuk apa resepnya kalian bisa dapat di email yang udah kalian inputkan. Let's go. Set. Nah, tuh, thank you for your order Winter Stellar, dapat 4950 gem. Woohoo. Let's go. Nah, kalau kalian penasaran gimana caranya ngecek sisa saldo di account Monster Hunter Now kalian yang udah pakai kartu Game On Card tadi, kalian bisa cek dengan gampang, pilih aja belanja buat yang lain, proceed to payment. Nanti di sini kalian akan liatin sisa saldonya ya. Let's go, let's go, let's go. Nih tuh masih ada sisa 66.000.
Nanti kalau ada item bundling lain lagi di webstore-nya, aku tinggal beli. Gampang sekali. Nah, HR-ku sekarang sudah 49. Mana dia ya? Di sini. Oh, Winter Sailor udah HR 49. Let's go. Dan udah punya kostum Mr. Beast. Kok celananya nggak kelihatan? Padahal sebelumnya udah pakai. Mana nih? Harusnya terlihat di layer equipment. Mana dia? Layer equipment. Oh, lepas ternyata. Lupa, padahal udah dapet tadi. Nah, ini dia nih. Set, equip. Tuh dia, sudah pakai jeans. Nice. Let's go, aku mau lanjutin lagi. Oh, ada Basarios. Ada Basarios. Nice, 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 nice. Tuh, ada Basarios, teman-teman sekalian. Oke. Tapi karena ini terlalu jauh, coba kita lihat. Apakah kita bisa pakai Wanderer Orb? Bisa. Oke, let's go. Kita beli dulu Wanderer Orb-nya buat nambahin range detection monster-nya. Thank you, GOC. Let's go. Terima kasih atas gems-nya. Kita beli dulu Wanderer Orb. Kita gunakan. Let's go. Oke, dapet satu. Close. Mari kita gunakan. Thank you. Akses range-nya meningkat. Kita bisa lawan. Ada Kusala Daora. Ada Basarios. Aduh, Basarios dulu lah. Karena ini bintang 4. Lumayan nih. Lumayan gampang. Dia lemah sama elemen Dragon. Oke, kalau gitu aku pakai Rao. Equip. Semoga abis ini bisa lawan Kusala Daora ya. Aku pengen lawan Kusala Daora nih. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Join. Masih ada 23 menit. Let's go. Apa nih? Cannot participate yet. You will be able to join Hunterton after 151 menit atau menggunakan Ultra Hunting Ticket. Oh gitu, harus pakai Ultra Hunting Ticket. Oh, harus beli dulu ya. Oke. Gak apa-apa kalau gitu. Kita coba lagi yang satunya lagi. Nanti aku beli. Tapi aku mau coba dulu ini nih. Kusala Daora. Apakah udah bisa join? Jangan-jangan harus HR 50. Ayo dong, Daora. Tolong dong. Oke, teman-teman. Restart gamenya. Karena tadi gamenya nge-crash. Ternyata nggak bisa diklik. Let's go. Tadi Kusala Daora nggak bisa diklik. Coba kita iniin lagi. Harusnya udah bisa nih. Atau jangan-jangan emang akunya belum bisa ya? Ya, too far away. Baru pakai Wonder Orb. Apa nunggu GPS-nya gerak-gerak dikit ya? Belum bisa ya? Aku pengen join hunting lawan Kusala Daora. Remaining... Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Bisa dong. Itu udah dalam range. Nah, finally bisa. Yes. Kadang-kadang inilah kalau GPS based game. Let's go, let's go, let's go. Kusala Daora, jangan bilang HR ku gak cukup. Join, pokoknya dia lemah. Oh, aku rawa aja, gak apa-apa. Unable to join Han. Ya, HR kerendahan, bapak. Ya udah kalau gitu naikin HR dulu dengan ngelawan Basarios. Tadi Basarios masih Basarios belum bisa. Ya udah. Kita kalau gitu ini aja nih, Hunterton aja nih. Tuh, Rocky Awakening. Aku salah daurannya kurang, HR 50 plus, Basariosnya masih 150 menitan. Kita lanjutin ngelawan yang ini aja kali ya. Let's go. Semoga aku takutnya damage-nya enggak cukup sih karena ini bow dari Diablosnya masih yang upgrade ke berapa aku lupa. Tapi attack-nya lumayan, raw-nya 500-an. Sayangnya tidak elemental. Let's go. Apa tuh hold down to skip? Tung tung tung. Brat. Nice. Aduh, mau digeser tadi padahal. Geser. Mundur, 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 mundur. Break, perutnya break. Ini dia saatnya. Nice. Iya, kena padahal udah tumble. Let's go, let's go, let's go. Heal dulu, heal dulu, heal dulu, heal dulu. Lagi. Dor, dor. Aduh, sayapnya keras lagi. Nice. Waktunya hampir habis. Waktunya hampir habis. Waktunya sisa 9 detik. Ternyata cukup damage-nya. Sempet nge-lag tadi. Aduh, padahal tadi ini udah turunin ke 30 fps. Harusnya bisa.
Tapi koneksi kali ya. Let's go, let's go. Ini apa nih? Hold down to skip. Oke, teman-teman, aku udah restart gamenya sambil menunggu. Tadi salah satu fitur yang paling menarik yang baru ini adalah itu monster yang ada dimensional link-nya. Jadi kalau kalian keliling-keliling, kalian bisa ketemu monster tapi ada kayak segitiga warna biru. Itu tandanya monster yang nggak bisa dilemparin paintball, nggak bisa disimpan buat nanti dilawan belakangan. Tapi kalian bisa join huntingnya buat ngelawan monster itu. Nah, itu menariknya. Partinya aku nggak tahu ya apakah itu satu kota atau online dimanapun ya. Karena tulisannya dimensional link, jadi jangan-jangan kita bisa main dengan orang yang jauh. Cuma aku belum tahu nih apakah bisa invite temen. Kalau bisa invite sih seru ya. Nah, ini berikutnya Kuluyaku aja dulu kali ya. Kuluyaku ini target kita ini. Begin, Kuluyaku. Dari tadi dia ada di sini nih. 2, 3. Door. Nice. Lagi. Ulti bro. Aduh, girunya lagi yang ada kesini lagi. Nice. Oh, aku bisa reset aim. Aduh, damage-nya kurang lagi. Bahan Diablos-nya nggak dapat dari ini. Lagi 23 detik. Lagi. Ayo dong, Kuluyaku. Ulti. Ya, nggak kena. Ih, 1 detik. Ya, waktunya habis. Astaga. Aduh. Violet lagi questnya. Bisa sekali lagi kayaknya nih. Harusnya ya. Hilang gak sih? Confirm, gak ada hadiah. Oh, bisa. Target soalnya kan. Lagi, jangan menyerah sebagai pemanah profesional. Aku tadi gironya sering ke reset-reset nih, agak nyebelin juga nih. Oke. Okay. 2, 3. Diam dia. 2, 3. Lagi. Udah mau setengah. Nice. Nice, 768. Nice, dikit lagi. Lagi. Charge-nya nggak bisa sampai terakhir ya. Nice, bisa nih, menang nih. Hampir, aku lupa, tadi lupa nge-charge. Finally. Wah, ini seru sih. M. Hanau sekarang dari rumah aja huntingnya bisa seseru ini. Ini dia. Dulu jujur spawn red monsternya tuh nyebelin. Ini Basarios ada, Kusaladaura ada. Nyesel jadi aku gak punya HR tinggi. Nah, tuh ada deket. Ini ada deket monster. Ada Azura Talos deket nih. Tapi range-nya gak kena. Oke, untuk sementara kita kelarin dulu subquest bunuh monster pakai Soul Ancient Mr. Beast. Mumpung ada monster kecil nih. Soalnya kehitung juga. Let's go. Soul Ancient. Malah ketutup. Nah, kita pakai loadout yang default aja kali ya. Soalnya defaultnya, oh, defaultnya gun lens. Aku pakai default aja. Tapi atasnya ini senjatanya pakai SNS. Ini demi subquest Mr. Beast nih. Ah, tadi dia. Oh, ini dia. Oh, udah bisa di-upgrade. Let's go. Nah, tidak jadi beban lagi. Ini aja attack-nya udah 307.
Kayaknya kita bisa overgrade ke 4 kali ya. Let's go. Ini grade 3 kita bakal equip dulu terus di overgrade. Let's go. Overgrade bahannya sudah mencukupi. Tuh dapat Mr. Beast briefcase, koper Mr. Beast. Overgrade, let's go. Bayarnya cuma 900, murah sekali. Grade 4, semoga bisa di-upgrade lagi. Bisakah? Bisa. Let's go. Lagi. Udah banyak bahan yang aku punya ternyata. Terakhir, oh kita punya kita butuh buat ke grade 5 itu Mr. Beast briefcase, bahannya kurang. Nah, ini ngerjainnya dari subquest-nya. Apa aja subquest-nya? Mari kita cek. Oh, ini dia. Oke, ini special. Nih tuh, Slay Tobikadachi 2 kali lagi dapat koper Mr. Beast nih, baru kita bisa naikin levelnya. Sama nih Slay Monster using Mr. Beast Sword and Shield. Wah, nggak bisa dapat HR 510 sekarang nih kayaknya. Ya udah kita beresin ini dulu aja. Ayo, Bardos atau Menos. Ya, pakai nge-lag. Let's go. Ayo dong, MH now. Tuk, tuk, door. Nice. Lagi. Ding, ding, ding. Tung, tung. Nice. 2 dari 10. Ada monster lagi nggak ya? Usaha Daura juga belum. Berarti kita cek yang menu yang lain dulu aja. Kalau gitu, sebelum kita udahan. Nah, di sini ada salah satu fungsi lagi teman-teman, yaitu season pass. Kalian bisa cek di layar ya, by the way ya. Ini season pass ini ada free plan dan premium plan. Kita tinggal login setiap hari. Dan juga salah satunya ini salah kita bisa dapetin poinnya dari subquest kalau nggak salah. Aku claim dulu ya. Nah tuh, ini kan dari 1, 2, 3, 4. Kalian kalau mau dapetin premium plannya ini bisa langsung beli di cash shopnya. Atau oh nggak bisa, kalau free plan kalian cuma bisa ngerjain dapetnya sebelah kiri. Oke, okay. Ini itu dapetinnya dengan cara ini nih, ini. Tuh dia, tuh, season tier point. Jadi kerjain questnya ini nih, slay large monster, slay monster kecil biasa, gathering item. Selain kalian dapat HRP, kalian juga dapat season tier point. Nanti hadiahnya bisa diklaim. Oh, aku baru dapat 3 nih buat hari ini. Berikutnya lumayan sih hadiahnya, ada gold bug lumayan langka nih. Dan ini rarity 4 nih, monster bone L. Waduh, butuh sekali nih. Let's go lah kalau gitu. Nanti aku naikin HRP lagi nggak ada monster. Painball juga udah habis kayaknya hari ini ya. Nah, aku masih ngirim monster tracker nih, fungsi monster tracker. Salah satu targetnya adalah Legiana, teman-teman. Thank you kalau gitu, sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah menonton. Udah berapa menit ya? Lumayan lama juga ya, udah hampir 20 menit ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Game On Card. Jangan lupa teman-teman, top up Game On Card di GOC Pay melalui goc.id. Top up payment yang aman, murah, dan resmi. Terima kasih.